berkaitan dengan kenaikan harga barang, dari satu segi ia perlu untuk ekonomi negara. Tetapi dari satu segi yang lain pastinya ia cukup membebankan rakyat. Maka dalam konteks ini saya merasakan supaya rakyat tidak terbeban dan ekonomi negara juga tidak terbeban, wajar kos elektrik dan sebagainya yang dinaikkan oleh kerajaan itu dinaikkan. Tetapi tidak dengan kadar seperti mana yang diumumkan. Pengumuman kadar yang tinggi sebegitu sebenarnya merupakan satu tren baru dalam politik negara. Daripada tahun 2007 sejak kenaikan harga minyak sampai 60 sen itu, sampai sekarang ini kita tidak menaikkan secara gradual, secara perlahan-lahan. Ya, dan itu yang mengejutkan rakyat. Saya fikir kalau dijelaskan kepada rakyat pertamanya secara betul kenapa kenaikan itu diperlukan, rakyat boleh terima. Tetapi janganlah sampai kepada beberapa kenyataan yang keluar setakat ini daripada mulut menteri kita. Ya, kalau tidak mahu guna tol, gunakan jalan biasa. Itu merupakan sesuatu yang insult intelek rakyat. Seperti kita memperkecilkan ya, kesusahan rakyat. Dan itu yang menimbulkan kemarahan. Tetapi jika kita jelaskan bahawa kenaikan itu adalah perlu, dan kenaikan itu mestilah dalam bentuk yang cukup minimum untuk menampung perbelanjaan kerajaan bagi mengurus pembangunan negara dan sebagainya, saya kira rakyat boleh memahami. Rakyat sanggup untuk berkongsi kesempitan hidup mereka itu demi untuk keselesaan ekonomi negara. Tetapi jangan terlalu tinggi, dan pada masa yang sama hujah yang diberikan oleh kerajaan itu mestilah sesuatu yang bersama dengan aspirasi rakyat. Dan yang kedua yang menyebabkan rakyat kecewa dengan kenaikan barang ini, kos elektrik dan tol dan sebagainya ini, adalah kerana melanggari manifesto PRU yang ke-13 yang lepas. Tidak menaikkan kadar tol dan sebagainya dalam tempoh beberapa tahun kerajaan memerintah. Dan juga untuk secara beransur-ansur mengurangkan beban kos hidup rakyat. Dan ini yang rakyat tidak nampak. Sebab sebaik saja memenangi pilihan raya pada bulan Mei 2013 yang lepas, apa yang dilihat oleh rakyat ialah kenaikan kos hidup yang semakin meningkat. Bermula daripada naik minyak, harga petrol, lepas itu gula dan sebagainya lagi. Estro pun naik dengan kualiti perkhidmatan yang tidak baik. Apabila hujan turun, tidak ada estro yang boleh kita tengok. Dan itulah sebenarnya yang menimbulkan keresahan rakyat. Belum lagi kos harga rumah dengan kesusahan untuk membuat pinjaman bank. Ini menimbulkan rungutan rakyat yang berterusan. Yang sepatutnya hari demi hari setelah kita nak move on ke depan, kos-kos hidup yang menekan rakyat ini kita kurangkan. Tetapi sebaliknya semakin meningkat. Dan inilah saya rasa yang perlu dilihat semula oleh kerajaan. Kalau kita hendak kaitkan kenaikan harga minyak, kenaikan harga gula dan sebagainya dengan ekonomi global, tak selesai kita debat. Kalau sebelum ini, sejak merdeka sampai sekarang, kerajaan boleh memberi subsidi kepada rakyat untuk mengurangkan harga itu, mengapa sekarang tiba-tiba subsidi itu perlu direasionalisasikan semula dengan begitu drastik? Hingga rakyat menjadi terkejut. Kalau hendak kurangkan subsidi itu, kurangkanlah jika itu baik untuk ekonomi negara. Tetapi kurang secara perlahan-lahan sehingga rakyat tidak merasakan bahawa itu merupakan satu pengurangan subsidi yang terlalu drastik. Kita tidak boleh membuat sesuatu secara radikal. Dalam keadaan kenaikan pendapatan rakyat setahun, jika sekadar 10%, bagaimana mungkin kita boleh menaikkan harga barang melebihi daripada kadar 10%? Ini bermakna angka wajaran dan keupayaan rakyat untuk berbelanja itu akan menjadi semakin sedikit. Apabila semakin sedikit, di mana kemajuannya? Sedangkan kita pada tahun yang terdekat ini, untuk mencapai tahap negara maju dalam tempoh 7 tahun yang masih ada, ya, kita memerlukan pendapatan minimum US$15,000. Dengan kos hidup rakyat yang selesa untuk mencapai tahap kehidupan yang sempurna, ya, layak hidup, memenuhi semua keperluan asas. Tetapi kalau bahan itu mahal, pendapatan semakin sedikit dari segi boleh guna, maka impian kita itu akan nampaknya jauh daripada tercapai. Masalahnya persepsi rakyat kepada sikap berbelanja pemimpin, ketidakpuasan rakyat kepada ketirisan dan pemborosan yang berlaku di mana-mana,
Dan ini merupakan satu pengurusan image, pengurusan persepsi yang perlu kerajaan buat untuk meyakinkan rakyat bahawa sekiranya mereka perlu berbelanja banyak, sekiranya perlu keluar negara terlalu kerap, itu adalah semata-mata untuk keperluan negara tanpa memberi ruang kepada pembangkang untuk menunjukkan bahawa itu adalah sebenarnya keborosan. Sekarang ini masalahnya apa juga isu yang dibangkitkan oleh pembangkang tidak mampu dijawab oleh kerajaan secara meyakinkan rakyat bahawa apa yang kerajaan buat itu, apapun kos yang dibiaya, adalah untuk kepentingan negara dan keperluan negara. Rakyat masih tidak percaya bahawa itu sebenarnya faktor yang menyebabkan kita berada dalam keadaan ekonomi seperti ini. Tetapi kalau kerajaan boleh memberikan data yang meyakinkan rakyat, diterima oleh golongan cerdik pandai untuk kemudiannya menyebarkan pula maklumat yang sama kepada rakyat, sepatutnya isu yang timbul pada ini dapat diselesaikan. Masalah krisis keyakinan rakyat kepada kerajaan itu sudah menjadi satu tahap yang cukup luar biasa, yang kerajaan perlu mengambil langkah segera untuk mengatasi masalah ini. Berkaitan dengan hutang negara, memang saya dapati bahawa hutang negara kita banyak. Ya, jika dibenarkan oleh Bank Negara dalam kadar 53.5%, ya, kalau kita nak mengandaikan bahawa ia sudah lebih daripada itu, itu mungkin. Ya, tapi pokoknya hutang negara kita banyak. Kalau hutang negara kita banyak, kerajaan mesti mencari kaedah bagaimana untuk mengurangkan hutang negara ini. Jika ia hanya sekadar satu pihak, iaitu mencukaikan rakyat, menaikkan harga barang untuk rakyat, mengurangkan subsidi kepada rakyat, ini bukan merupakan satu pendekatan dan kaedah penyelesaian yang boleh menyelesaikan masalah. Dia perlukan satu penyelesaian dua pihak. Pertama, kerajaan boleh mengenakan cukai kepada rakyat dalam bentuk yang paling minimum untuk tidak menimbulkan keresahan rakyat. Dan pada masa yang sama, kerajaan mesti mengurangkan pemborosan. Kerajaan mesti mengurangkan ketirisan. Kerajaan mesti mengurangkan rasuah dan salah guna kuasa daripada berlaku. Rakyat yang terkena dengan kenaikan kos elektrik, tarif elektrik, kenaikan harga barang, kenaikan harga petroleum dan sebagainya, ada semua rakyat. Keutamaan kepada golongan bawahan, keutamaan kepada golongan sederhana. Kelas menengah itu ramai di Kuala Lumpur yang gajinya lebih kurang 5,000 sebulan. Tetapi memang tidak mampu hatta untuk memiliki sebuah rumah, tidak mampu hatta memiliki kereta berhutang. So kita tidak boleh membiarkan rakyat untuk hidup dalam keadaan berhutang daripada awal memasuki alam pekerjaan sehingga kepada mereka tamat dunia pekerjaan. Kita tidak hidup ini bukan hanya memerlukan kepada keperluan asas, bukan hanya perlu makan, bukan hanya perlu minum, bukan hanya perlu tempat tinggal, bukan hanya perlu tidur. Ya, kita perlu banyak lagi keperluan lain. Kita perlukan hiburan, kita perlukan hubungan kekeluargaan, kita perlu juga berjalan untuk saling ziarah-menziarahi, kita perlu untuk pembelajaran anak-anak, pendidikan anak-anak, semua. Jadi dalam soal-soal seperti inilah, ya, kerajaan perlu berfikir untuk rakyat. Menubuhkan makmal itu okey untuk bincangkan bagaimana penyelesaian yang perlu kita cari kepada isu-isu yang dihadapi oleh negara dan kerajaan pada hari ini demi mencari kaedah dan penyelesaian terbaik untuk rakyat. Ya, tetapi dah lama kita buat makmal-makmal ini, tapi kesan daripada makmal itu, apa sebenarnya impak besar yang dapat kita berikan kepada rakyat? Seperti mana pada hari ini? Kita gembira tau, kita mendapat tahu data-data ekonomi negara itu baik, tahun depan dijangka akan meningkat pada 5%, dan rakyat selesa mendengarnya daripada 4% kepada 5%, selesa. Tahun demi tahun itu yang kita dengar. Tetapi bila sampai kepada waktu sebenar, sebaliknya apa yang kita rasa? Ya, baru PM umumkan bahawa kita mampu menarik pelabur 220 bilion banyaknya. Kita seronok mendengar data itu. Tetapi jikalau kita tanya kepada mereka di lapangan, adakah mereka merasai ini? Adakah mereka merasai perubahan dari segi pencapaian ekonomi negara? Mereka tidak rasa. Melainkan mereka akan cakap di akhirnya, ada, tetapi mungkin pihak kepada hanya segelintir manusia terpilih. Jadi rakyat tidak rasa bahawa nikmat itu trickle down to them. Rakyat tidak rasa bahawa mereka juga menikmati kejayaan daripada hasil, kejayaan ekonomi hasil daripada sedasar negara ini. So inilah sebenarnya yang perlu dilihat semula oleh kerajaan. Mana lagi bumi yang kita ada kalau tidak indah sesatunya negara kita. Tetapi sentimen kenegaraan itu, patriotism itu,
bagaimana kita membangkitkannya kembali. Inilah yang saya rasa memerlukan satu debat yang lebih panjang, sebab saya cukup sedih. Ya, dalam 1-2 tahun kita menyambut hari kemerdekaan, kemeriahannya tidak seperti mana tahun-tahun sebelum ini. So kita perlu munculkan kembali kesedaran itu, semangat itu untuk kita meraihkan negara kita ini. Ini yang perlu kita pertahankan. Soal politik saudara, soal parti saudara, dia boleh datang dan pergi. Tetapi biar apa pun yang kita buat, biarlah ianya untuk negara ini. InsyaAllah kalau itu fahaman kita, negara kita akan kekal aman, negara kita akan kekal stabil, ekonomi kita kekal tetap maju ke hadapan. Terima kasih.